Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Yang terhormat para akademisyen. Yang kami hormati Profesor Wijaya Laksmi Kusumaningsih mewakili keluarga Profesor Wijoyo Nitisastro serta Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh hadirin yang menyaksikan melalui Zoom meeting atau live streaming YouTube dimanapun berada. Kami haturkan selamat datang dalam acara Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tema Mengindustrikan Sumber Daya Nabati Membangun Bioekonomi yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, sambutan Ketua IP dalam rangka Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture dan 30 tahun IP, serta pengenalan AIR IP dan AIPG IP oleh Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Selanjutnya, pengantar Memorial Lecture oleh Ketua Komisi Ilmu Rekayasa IP, Profesor Aman Wirakarta Kusuma. Ketiga, Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture akan disampaikan oleh Dr. Tatang Herna Surawijaya dengan tema Mengindustrikan Sumber Daya Nabati Membangun Bioekonomi. Keempat, sambutan dari Wakil Keluarga Profesor Wijoyo Nitisastro oleh Profesor Wijaya Laksmi Kusumaningsih. Terakhir, acara akan ditutup oleh Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, disampaikan oleh Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Bapak dan Ibu, guna memohon kelancaran penyelenggaraan acara Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture dan 30 tahun IP untuk dapat terus berkarya serta menebarkan manfaat, sejenak kita berdoa bersama, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk itu kami silakan. Selesai. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan Ketua IP dalam rangka Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture dan 30 tahun IP, serta pengenalan AIR IP dan AIPG IP oleh Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, kami persilahkan.
Yang terhormat para akademisian, yang terhormat Profesor Wijaya Laksmi Kusumaningsi sebagai wakil keluarga Profesor Jayendra Sastro, Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, serta peserta yang hadir dalam acara Jayendra Sastro Memorial Lecture yang menyaksikan melalui Zoom atau live streaming YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya oleh karunia dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di media online atau dunia maya untuk melaksanakan Wijayanti Sastro Memorial Lecture ketiga yang mengangkat tema mengindustrikan sumber daya nabati, membangun bioekonomi. Pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2020. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara tahunan IP, Science di Medan Merdeka, atau Science di Merdeka Square. Dan sebagai penghargaan dan penghormatan kepada Profesor Wijayanti Sastro, almarhum, atas kiprahnya di dunia ilmu pengetahuan. Beliau adalah Menteri Indonesia yang dikenal sebagai arsitek utama perekonomian Orde Baru. Beliau sempat diangkat menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1971-1973 dan Menko Ekuin sekaligus merangkap sebagai Ketua Bappenas pada periode 1973-1978 dan 1978-1983. Profesor Wijaya sering dianggap sebagai pemimpin para menteri di bidang ekonomi dan keuangan. Julukan yang diberikan pada sekelompok menteri yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Akademi Pertanian Indonesia atau AIP yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1990 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1990 dengan misi untuk mendorong budaya ilmiah unggul. AIP menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi kehidupan dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa Indonesia, serta kelestarian lingkungan dalam keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila. AIP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peranan ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu dan teknologi kepada pemerintah dan masyarakat. Acara Wijayanti Sastro Memorial Lecture ketiga yang digelar dalam rangka memperingati genap 30 tahun IP berkarya, kali ini juga sebagai sarana untuk menampilkan IP sebagai lembaga independen yang selama ini belum maksimal dirasakan manfaatnya secara langsung bagi kepentingan kemajuan pembangunan bangsa. Tema yang diangkat terkait dengan mengindustrikan sumber daya nabati, membangun bioekonomi, merupakan transformasi dari keadaan industrialisasi dan pembangunan ekonomi berbasis energi fosil di abad ke-20 yang telah berdampak peningkatan pencemaran dan degradasi lingkungan, penyusutan sumber daya alam, ketidakseimbangan biosfer, dan perubahan iklim yang juga menyebabkan penurunan kesehatan manusia dan membatasi peluang-peluang untuk pembangunan lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak-dampak negatif tersebut di atas, pada awal abad 21 muncul gagasan untuk beralih dari perekonomian berbasis fosil atau fossil-based economy, yaitu perekonomian yang hampir sepenuhnya bergantung pada sumber daya fosil untuk penyediaan energi dan bahan mentah industri, ke perekonomian berbasis nabati atau bio-based economy atau bioekonomi, yaitu perekonomian yang memanfaatkan sumber daya nabati dan segala potensi yang terkandung di dalamnya, serta berkelanjutan untuk menghasilkan bahan pangan, pakan, juga energi, dan berbagai produk industri bernilai tambah tinggi lainnya.
Pemanfaatan sumber daya nabati diyakini dapat mengisi agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk membantu mengakhiri kemiskinan, mengisi berbagai kegiatan ekonomi, bioekonomi. Kita sadari betul bahwa ada ketimpangan yang sangat lebar antara perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di negara kita dan di negara-negara maju. Hal ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu pemilik sumber daya nabati terbesar di dunia untuk meningkatkan kemampuan dan dalam mengelola dan memanfaatkan serta mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sumber daya nabati dan segala potensi yang ada di dalamnya akan menjadi kunci bagi suksesnya upaya ini. Untuk itu pula, saya berharap Memorial Lecture mengindustrikan sumber daya nabati membangun bioekonomi yang akan disampaikan oleh Dr. Tatang Herna Surawijaya dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperbaiki proses pengelolaan, pemanfaatan, keanekaragaman hayati, serta yang lebih komprehensif. Bapak-Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin memperkenalkan Akademi dalam bidang ilmu rekayasa, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIRIP, dan Akademi dalam bidang ilmu pangan dan gizi, Akademi Pengetahuan Indonesia atau IPGIP, yang dibentuk pada tanggal 14 Agustus 2020 sesuai surat keputusan Ketua AIP nomor 02/KP/AIP/8/2020 yang merupakan pengembangan yang dinamis dari AIP dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman. Permasalahan rekayasa dan kerekayasaan yang dihadapi Indonesia saat ini sangatlah luas dan kompleks yang sangat langsung berhubungan dengan banyak sektor kegiatan perekonomian, khususnya industri, sehingga peran AIP sangat dibutuhkan. Tidak hanya bagi pelaku industri itu sendiri, namun juga membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang bisa memberikan arah dan bantuan bagi industri agar berkembang dan mampu bersaing. Oleh karena itu, diperlukan jumlah anggota akademi yang cukup memadai untuk mencapai masa kritis dan mencakup berbagai bidang ilmu dan keahlian yang berhubungan dengan rekayasa dan kerekayasaan serta dalam lingkup pangan dan gizi. Profesor Dr. Masud Isyam merupakan ketua pertama AIRIP dan Profesor Dr. Aman Wirakartakusuma sebagai ketua pertama IPG-IP. Sebagai bagian dari AIP, AIRIP dan IPG-IP bertujuan untuk memberikan saran dan pertimbangan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, berperan mengkaji, memantau, menilai, menyusun arah, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya masing-masing. Bapak, Ibu, hadirin yang sekalian berbahagia, terselenggaranya acara ini tentu tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari para pendukung. Tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya serta penghargaan yang tinggi-tingginya pada para pembicara, pada Pusgen PUPR dan CEST ITB untuk dukungannya terhadap acara Memorial Lecture ini. Akhirul kata, semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan menuntun kita semua dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Kepada para akademisian serta para undangan, dalam rangka mendokumentasikan acara hari ini, mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk foto bersama. Untuk itu, Bapak Ibu dipersilahkan mengaktifkan video screen pada layar Zoom meeting masing-masing. Bapak Ibu mohon untuk tetap mengaktifkan sejenak agar tim panitia dapat mengambil gambar dengan baik. Foto bersama akan dilakukan sebanyak 4 layar.
Untuk layar ke-1, saya akan pandu hingga hitungan ketiga. Mohon bersiap. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk layar ke-2. Selanjutnya, untuk layar ke-3. Selanjutnya, untuk layar ke-4. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, kita simak bersama pengantar memorial lecture yang akan disampaikan oleh Profesor Aman Wirakartakusuma. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua IP, dan saya lihat juga di sini ada Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek, Prof. Bambang Sumantri Brojonegoro. Selamat datang, Pak. Yang terhormat keluarga Prof. Jojonisi Sastro, yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Wijayalaksmi Kusumaningsi, yang terhormat para ketua komisi, para akademisian IP, tadi kepada para anggota baru dari IER, IP, dan IPG-IP, serta seluruh undangan peserta yang saya muliakan. Sebagai pengantar untuk penyampaian Wijoyo Nisi Sastro Memorial Lecture ini, perkenankan saya mengucapkan Dirgahayu IP di ulang tahunnya ke-30. Semoga dalam usia ini semakin banyak hasil karya dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Hari ini kita bersama-sama menghadiri acara Memorial Lecture yang dilaksanakan bertepatan dengan acara ulang tahun IP. Sesuai dengan karya bakti yang mengemuka dari Profesor Wijoyo Nisi Sastro, penyampaian pesan-pesan akan dibawakan pada Memorial Lecture ini yang menyandang nama Wijoyo Nisi Sastro tersebut seyogianya membahas masalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai suatu fenomena dapat dipandang sebagai suatu proses perubahan yang dengan sengaja dilakukan oleh suatu masyarakat bangsa untuk menciptakan perubahan keadaan nasional secara menyeluruh dengan merujuk kepada tujuan yang disepakati bersama. Dalam garis besar dapat dikemukakan 4 area yang menjadi perhatian dalam pembangunan nasional. 1, masalah pertumbuhan dan pemerataan pendapatan terkait dengan upaya mensejahterakan masyarakat bangsa yang menjadi objek perhatian utama dalam bidang pembangunan ekonomi. 2, masalah kestabilan nasional, penciptaan keadaan yang aman dan terjaga dari gangguan-gangguan terhadap kedaulatan negara dan bangsa, yang terutama menjadi objek perhatian di bidang pembangunan politik. 3, masalah pembinaan budaya dan kapasitas nasional dalam berilmu, pengetahuan, dan berteknologi. 4, masalah pembinaan kemampuan di dalam menggariskan dan melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bidang masalah tersebut di butir 3 dan 4 merupakan bidang masalah yang hasil penanganannya membentuk faktor-faktor yang bersifat enabler bagi upaya-upaya perubahan di dalam melakukan pembangunan. Keberhasilan upaya-upaya pembangunan terhadap kedua masalah yang disebutkan ini akan menentukan kualitas dan sifat keberlanjutan dari pola penanganan pembangunan terhadap masalah-masalah yang disebut di butir ke-1 dan ke-2. Ibu Badan Bawah yang saya hormati, di dalam penyampaian pesan-pesan pada acara Wijoyo Nisi Sastro Memorial Lecture, arah perhatian akan terujuk kepada masalah sumber daya alam dan segi-segi berteknologi dan berindustri di dalam memilih dan mempolakan pemanfaatan sumber daya alam di dalam pembangunan. Di abad ke-20 dapat teramati bahwa secara global penanganan masalah-masalah pembangunan bangsa-bangsa dan negara dilaksanakan terutama dengan bertumpu kepada penggunaan sumber daya tak terbarukan. Tadi sampaikan oleh Pak Satrio juga. Tak luput dari kecenderungan global tersebut, terutama selewat pertengahan abad ke-20, pembangunan Indonesia juga secara signifikan bertumpu kepada pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di alam Indonesia secara berkesinambungan selama lebih dari 30 tahun, terutama dengan bertumpu pada sumber daya alam tak terbarukan, yaitu minyak
dan gas bumi. Sekitar tahun 2005, sifat ketidakterbarukan sumber daya yang menjadi tumpuan pembangunan ini mulai terasa. Sektor migas, terutama minyak bumi, berbalik menjadi beban sebelum keinginan penciptaan pemerataan dalam pembangunan terwujud dengan mantap. Pembangunan yang tertuju kepada pembangunan faktor enabler lainnya, yaitu pembinaan budaya dan kapasitas nasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, karena satu dan lain sebab tidak tertangani dengan baik. Terlaksananya pembangunan yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya tak terbarukan dan kurang tertanganinya pembinaan budaya dan kapasitas nasional dalam berilmu pengetahuan dan teknologi teramati telah menciptakan pertumbuhan yang cukup tinggi untuk jangka waktu yang lama, tapi teramati juga kurang memberikan hasil yang memuaskan di dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas dan bersifat berkelanjutan. Ibu dan Bapak yang hadir yang saya hormati, dengan merujuk kepada hal yang disampaikan terdahulu, juga mencermati dengan pengamatannya itu, mengamati dan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa global yang dipandang penting di dalam mempengaruhi pengembangan kehidupan di dunia, terutama fenomena pemanasan global yang berkelindan dengan peristiwa perubahan iklim dengan segala implikasi dan akibatnya. Mengamati dan menyadari makin kuatnya pembentukan jaringan saling pengaruh dan jaringan pertukaran antar masyarakat dan wilayah di dunia di dalam perdagangan bahan, barang, dan jasa. Mengamati dan menyadari makin kuatnya pembentukan jaringan saling berpengaruh dan jaringan pertukaran informasi antar masyarakat dunia yang memunculkan budaya yang dinamis dalam kebaharuannya. Mengamati dan menyadari makin menguatnya peran otomatisasi di dalam aktivitas berorganisasi, berproduksi, bertransaksi, dan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari anggota masyarakat. Dan terakhir, mengamati dan menyadari bahwa pengaruh dan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup manusia yang masih belum banyak diketahui. Merujuk kepada pengamatan kesadaran tersebut, maka Komisi Ilmu Rekayasa berpandangan dan berkesimpulan bahwa penyampaian pesan-pesan dalam acara Wijoyonisi Sastro Memorial Lecture 2020 seyogjanya terarahkan kepada pembahasan di area pembangunan yang menempati peran sebagai enabler di dalam menciptakan perubahan, yaitu sumber daya alam dan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Memperhatikan pengalaman global di dalam melaksanakan pembangunan di abad ke-20 yang bertumpu kepada pemanfaatan sumber daya terbarukan dan menyadari konfigurasi wilayah Indonesia yang berupa kepulauan di wilayah tropis, maka di dalam membahas masalah sumber daya dan teknologi, tinjauan akan tarahkan kepada sumber daya terbarukan yang berupa biota, beserta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengelola pemeliharaan dan pemanfaatan biota, dan pemanfaatan perkembangan di bidang ilmu biologi di dalam berteknologi dan industri. Ibu dan hadirin yang saya muliakan, dan Bapak, demikian pandangan pengantar dari Komisi Ilmu Rekayasa dalam penyampaian Wijoyo Nisi Sastro Memorial Lecture ini. Sekarang tibalah saatnya saya memperkenalkan pembicara Memorial Lecture hari ini, yaitu yang terhormat Akademisyen Dr. Insinyur Tatang Hernas Surawijaya. Untuk ini, perkenalkan saya membacakan biodata dan riwayat singkat kegiatan ilmiah dari Dr. Insinyur Tatang Hernas Surawijaya. Jadi, Pak Tatang lahir di Sumedang tanggal 13 Maret tahun 1951, bekerja di program studi teknik kimia Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Pendidikan pada tahun 1974 mendapat sarjana teknik kimia dari ITB. Tahun 85 mendapat doktor dalam ilmu teknik dari Technological University of Delft dari negeri Belanda. Jabatan sekarang dan kegiatannya adalah sebagai staf pengajar Program Studi Teknik Bioenergi dan Kemurgi ITB, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia, anggota Komite Litbang Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, anggota Komite Teknis Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, anggota Komite Teknis Bahan Bakar Minyak dan Gas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang terakhir, beliau mendapat penghargaan, yaitu pelopor pemanfaatan biodiesel Indonesia dari Dewan Minyak Sawit Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2020. Nah, beberapa presentasi terakhir juga disampaikan terkait dengan topik yang dibawakan, yaitu mengenai peluang, tantangan, dan kesiapan SDM Indonesia dalam penelitian dan pengembangan IPTEK Bioenergi, kebutuhan Litbang
untuk membangun Indonesia energi dan kimia berbasis nabati di Indonesia, serta konsep industrial vegetable oil sebagai bahan mentah produksi BBN biohidrokarbon. Demikian riwayat singkat dari biodata Bapak Dr. Insinyur Tatang Hernas Surabaya. Sekarang saya persilahkan kepada Dr. Insinyur Tatang Hernas Surabaya untuk menyampaikan memorial lecture-nya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Profesor Aman. Perkenankan saya share screen. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, para hadirin pemerhati, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan IP dan kepada teman-teman di Komisi Ilmu Rekayasa IP atas dipilihnya saya untuk menyampaikan Wijoyo Niti Sastro Memorial Lectures tahun ini. Baik, saya akan mulai kuliahnya dan judulnya adalah mengindustrikan sumber daya nabati, membangun bioekonomi. Bapak Ibu sekalian, Profesor Wijoyo Niti Sastro dikenal dunia sebagai arsitek utama pembangunan perekonomian Indonesia di era Orde Baru, yaitu dari tahun 67 sampai tahun 1998. Berhasilan pembangunan yang dicapai di era Orde Baru, baik dalam menangani kondisi ekonomi yang buruk di periode awal pemerintahan, maupun dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memang tak dapat dilepaskan dari kontribusi besarnya. Profesor Wijoyo berpandangan bahwa dalam menghadapi kekuatan monopolis ekonomi negara maju, Indonesia perlu memproduksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif dibanding negara maju. Adapun dasar dari keunggulan komparatif itu adalah tenaga buruh murah serta sumber daya alam yang melimpah. Agar berjalan sesuai rencana, maka negara harus terlibat di dalam industri manufaktur sebagai pemilik modal sampai pembuat kebijakan. Konsep tersebut kemudian diformulasikan ke dalam rencana pembangunan 5 tahun atau RePelita yang berfokus pada industri yang menghasilkan devisa dengan cara memproduksi barang substitusi impor, industri yang memproses bahan mentah dalam skala yang besar, industri padat karya, dan perusahaan negara dengan tujuan strategis maupun politis. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian di era Orde Baru adalah sumber daya fosil paling bernilai, yaitu minyak bumi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa itu sangat ditunjang oleh kekuatan produksi minyak mentah dalam negeri yang masih jauh lebih besar dari kebutuhan domestik. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor minyak anggota OPEC. Booming minyak yang terjadi pada tahun 1974 sampai 1982 menjadi salah satu titik penting pemerintahan Orde Baru. Tingginya harga minyak di pasar internasional membuat pemerintah saat itu mendapat pemasukan yang cukup besar. Pada tahun 1977, misalnya, Indonesia memproduksi begitu banyak minyak, hingga mencapai 1,68 juta barel per hari, sementara konsumsi BBM rakyat Indonesia hanya sekitar 300 ribu barel per hari. Kemudian, minyak bumi adalah sumber utama energi di abad 20, dan karena energi adalah darah atau oksigennya perekonomian, maka perekonomian Indonesia di era Orde Baru dengan industri manufaktur sebagai mesin pertumbuhannya melaju mantap karena pemerintah sangat mampu menjamin ketersediaan darah atau oksigen perekonomian negara dan mengambil manfaat dari surplus produksinya. Produksi secara efisien dari barang-barang dan jasa yang bermanfaat dan bernilai guna adalah inti dari pembangunan industri yang memacu pertumbuhan ekonomi dunia dalam 3 abad terakhir.
Industrialisasi memang bukan satu-satunya rute pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan standar kehidupan, akan tetapi rute ini adalah yang sudah terbukti dengan baik. Industri manufaktur telah diakui sebagai penggerak atau mesin utama pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara yang masih belum berpendapatan tinggi, karena industri ini biasanya memiliki pertumbuhan produktivitas paling tinggi, memiliki keterkaitan kuat dengan sektor-sektor lain perekonomian, dan merupakan sumber utama inovasi-inovasi serta kemajuan teknologi. Kenyataan menunjukkan bahwa tak ada satupun negara di dunia yang telah mencapai level pembangunan ekonomi dan sosial sangat maju tanpa membangun sektor industri yang maju. Akan tetapi, industrialisasi dan pembangunan ekonomi berbasis energi fosil di abad 20 telah berdampak peningkatan pencemaran dan degradasi lingkungan, penyusutan sumber daya alam, ketidakseimbangan biosfer, dan perubahan iklim yang menyebabkan penurunan kesehatan manusia dan membatasi peluang-peluang untuk pembangunan lebih lanjut. Oleh karena ini, untuk mengatasi dampak-dampak negatif tersebut, pada awal abad 21 muncul gagasan untuk beralih ke perekonomian berbasis fosil atau fossil based untuk beralih dari perekonomian berbasis fosil atau fossil based ekonomi menuju ke perekonomian berbasis nabati atau bio based ekonomi atau bioekonomi. Yaitu perekonomian yang bertumbuh pada sumber daya nabati untuk penyediaan tidak hanya pangan dan pakan, melainkan juga produk-produk industri dan sebagian penting dari energi, yaitu yang berbentuk bahan bakar. Alasan-alasan peralihan ini adalah mengurangi pemanasan global, emisi gas rumah kaca, gas-gas rumah kaca, memperkuat keterjaminan pasokan energi, sambil mengurangi dan akhirnya meredam kebutuhan akan bahan bakar fosil, mengembangkan industri sambil menyehatkan neraca pembayaran negara, membuka lapangan atau kesempatan kerja terutama di wilayah pedesaan, meningkatkan kreasi nilai tambah hasil industri budidaya, dan mengurangi daya peracunan produk-produk dan proses-proses demi peningkatan kesehatan. Gagasan peralihan ke bioekonomi mulanya dipicu oleh pengamatan dua genetisis, Juan Enrique Cabot dan Rodrigue Martinez di tahun 1997, bahwa penerapan dari discoveries di bidang genomik akan mengakibatkan restrukturisasi peranan-peranan perusahaan dan industri-industri ke arah yang mengubah perekonomian dunia. Jadi, akar dari konsep bioekonomi adalah kemajuan-kemajuan dalam ilmu biologi dan bioteknologi yang berpotensi mengubah aneka proses produksi industrial. Kesepakatan dunia kemudian menguatkan gagasan pembangunan bioekonomi ke arah kebijakan dan program realisasi. Di dalam sidang umum PBB tahun 2015, para pemimpin dunia bersepakat untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang kita kenal sebagai SDGs. Pada gambar ini adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, dan pada SDG 9 itu tercakup industri, inovasi, dan infrastruktur. SDGs juga telah menggariskan cara industrialisasi yang akan menggerakkan pembangunan ekonomi ke arah tercapainya semua tujuan, yaitu industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Apa itu industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan? Ini bisa ditampilkan dalam atau diikhtisarkan dalam gambar yang ditayangkan. Jadi, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan adalah industrialisasi yang mengikutsertakan unsur-unsur di sebelah kiri, pedesaan, perempuan, rakyat miskin, dan pemuda, dan mempertimbangkan faktor-faktor di sebelah kanan, pembangunan ekonomi, ketahanan energi, kenyamanan iklim,
dan kelestarian lingkungan. Jadi industrialisasi implementasi bioekonomi memang sangat berpeluang untuk melibatkan seluruh masyarakat negara, mendukung ketahanan energi, menghindari eksploitasi berlebihan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian lingkungan. Bapak, Ibu yang terhadirin yang saya muliakan, di dalam perekonomian berbasis nabati atau bioekonomi, sumber daya nabati digunakan untuk menghasilkan dan memasok aneka produk, pangan, pakan, material, ataupun energi. Untuk selalu dapat memenuhi permintaan kebutuhan terhadap produk-produk ini, dari produk dari penduduk dunia yang terus membesar, maka pendayagunaan sumber daya berharga tersebut harus efisien dan berkelanjutan. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pendayagunaan bertingkat atau berkaskade yang dikembangkan oleh Sirkin dan Ten Houten, dua orang Belanda, tahun 1994. Penerapan praktis dari prinsip yang mereka ajukan paling baik diuraikan dengan merujuk kepada piramida nilai tambah dan produk berbasis nabati yang ditayangkan di sebelah kiri bawah. Jadi prinsip itu menyatakan daya gunakan sumber daya nabati pertama untuk memproduksi barang bertingkat nilai tambah tertinggi atau lebih tinggi pada piramida di sebelah kiri, dan baru kemudian sisa bahan mentah atau surplus produk dimanfaatkan untuk memproduksi barang yang tingkat nilai tambahnya lebih rendah. Jadi sebagai contoh, berdasar prinsip ini, maka minyak sawit mentah misalnya harus diutamakan dulu untuk menghasilkan produk-produk nutrasetikal, baru kemudian berturut-turut minyak rumah pangan, produk-produk kimia, dan terakhir bahan bakar nabati. Sebagai contoh, gambar ini juga memperlihatkan diagram konfigurasi ideal pengindustrian tanaman tebu yang menonjolkan skema pemanfaatan bertingkat batang tebu hasil panen utama perkebunan tebu. Perlu dicatat bahwa Brazil adalah negara yang telah mengimplementasikan skema yang ditunjukkan ini dengan sangat baik. Prinsip yang sama juga tentunya harus diterapkan untuk sisa-sisa pemanenan minyak sawit, tandan kosong, batang dan batang sawit tua hasil peremajaan kebun. Dalam kaitan ini, saya perlu mencatat atau mengemukakan bahwa menanam pohon berkayu atau bambu untuk semata-mata memproduksi kayu bakar atau bahan bakar pembangkit tenaga listrik berbasis biomasa yang sekarang mulai banyak dilakukan di Indonesia, itu adalah tindakan sangat keliru. Ya, karena kita hanya menghasilkan kayu bakar. Nah, sumber daya lignoselulosik seperti tandan kosong, kayu, bambu, dan sebagainya itu harusnya dimanfaatkan secara optimal, ya, berdasar teknologi yang namanya fraksionasi biomasa, dan kini sedang dikembangkan di berbagai lembaga penelitian di berbagai penjuru dunia. Di gambar ini memperlihatkan skema dasar fraksionasi biomasa lignoselulosik, ya, dan panah putus-putus yang ada di sini menunjukkan sebetulnya arah-arah ke produk-produk hilir yang bermanfaat. Untuk industrialisasi, selain prinsip pemanfaatan bertingkat, ada juga prinsip tambahan, yaitu manfaatkan terutama hasil-hasil sejati fotosintesis. Ya, itu bisa kita artikan sebagai bentuk simpanan tabungan atau giro dari pendapatan alami planet bumi, yaitu sinar atau energi matahari. Jadi yang dimanfaatkan ada itu, kemudian
abu dan unsur-unsur organik mineral harus dikembalikan ke lahan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Jadi jika diperhatikan konfigurasi ideal pengindustrian tanaman tebu yang diperlihatkan ini, tidak ada sumber anorganik yang dibuang karena semuanya abu bagas dikembalikan, residu tetes yang mengandung banyak abu dikembalikan ke kebun. Perlu saya tegaskan juga di sini bahwa karena sekarang banyak di Indonesia mulai berkembang, pengeksporan pelet biomasa, briket biomasa yang mengandung abu, jadi cangkang sawit, tandan kosong, jerami, kayu, bambu, dan lain-lain, sebagai komoditas bioenergi, apalagi jika pohon sengaja ditanam untuk keperluan itu, dalam jangka panjang akan berujung malapetaka. Karena lahan kebun, ladang, hutan kita akan menjadi kurus atau tandus akibat mineral-mineral anorganiknya terekspor secara gratis. Ini juga yang saya duga menjadi sebab mengapa lahan tebu di Jawa tak lagi produktif. Ya, alasannya adalah karena kita sudah 100 tahun mengekspor tetes atau morasil. Padahal tetes itu mengandung abu sangat tinggi, yaitu sekitar 7-15%. Nah, piranti-piranti utama IPTEK yang memampukan kita atau enabling kita merealisasikan industri sumber daya nabati secara inklusif dan berkelanjutan adalah biologi dan bioteknologi, termasuk biologi sintetik, kimia dan teknik kimia, serta teknologi proses biomimetik. Di sektor hulu, pertanian dalam arti luas, biologi dan bioteknologi berperan penting di dalam meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk, serta mengurangi dampak lingkungan. Di sektor hilir atau manufaktur, bioteknologi bisa dimanfaatkan untuk memproduksi aneka produk, mulai dari yang bernilai tambah paling tinggi, sampai yang paling rendah, seperti bioetanol dan biogas untuk bahan bakar nabati. Biologi sintetik adalah bidang IPTEK yang merancang ulang organisme-organisme agar memiliki kemampuan baru yang dikehendaki untuk penyelesaian masalah-masalah kesehatan, manufaktur, maupun budidaya. Pengembangan kilang-kilang nabati atau biorefineries pengolah lignoselulosa adalah tantangan besar bagi ilmu kimia, teknik kimia, maupun bioteknologi. Teknologi proses biomimetik yang menggabungkan pengetahuan tentang mekanisme kerja katalis kimia konvensional yang kebanyakan membutuhkan temperatur di atas 200 derajat Celsius dan tak jarang tekanan tinggi, dengan mekanisme kerja enzim yang sekalipun umumnya lambat tetapi aktif di sekitar kondisi kamar, berpotensi dapat mengembangkan proses-proses kimia baru untuk mengolah biomolekul-biomolekul pada kondisi sedang, yaitu sekitar titik di air. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, abad 20 yang tadi disebut perekonomian minyak bumi, sebetulnya secara ilmiah lebih tepat kalau disebut abad perekonomian berbasis hidrokarbon cair fosil. Ya, karena hidrokarbon cair fosil inilah yang sebenarnya menjadi basis penyediaan energi dan bahan mentah industri untuk menggerakkan pembangunan ekonomi. Ya, kalau pangan dan pakan kan memang dari dulu sampai sekarang selalu berasal dari sumber nabati. Sebagai akibat dari peran dominan minyak bumi dan BBM, kendaraan-kendaraan transportasi dan alat berat industri yang ada sekarang dan minimal 2 dekade ke depan sebetulnya dirancang dan diproduksi untuk berbahan bakar hidrokarbon cair, yaitu yang kita sebut BBM atau bahan bakar minyak. Oleh karenanya, demi kontinuitas perekonomian, di dalam memasuki era bioekonomi pun, dunia tak bisa lepas begitu saja dari penyediaan bahan bakar hidrokarbon cair. Dalam kaitan inilah sebetulnya minyak kemak nabati memainkan peran sangat penting. Karena minyak kemak nabati
terutama tersusun sekitar 85-90% dari asam-asam lemak. Dan asam-asam lemak itu sebetulnya bisa kita pandang sebagai rantai hidrokarbon yang terkontaminasi CO2 di ujung molekulnya. Tadi slide ini memperlihatkan kesangat miripan hidrokarbon dengan asam lemak dengan hidrokarbon. Saya tegaskan lagi, asam lemak menurut orang-orang bioenergi adalah hidrokarbon-hidrokarbon rantai sedang yang terkontaminasi karbon dioksida pada salah satu ujung molekul. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah asam palmitat, itu ada CO2 kontaminasi di situ. Kalau CO2 ini kita buang, maka kita akan dapat pentadekana, hidrokarbon pentadekana, itulah komponen penting solar. Asam palmitat adalah komponen utama minyak sawit. Asam laurat, komponen utama minyak kelapa dan inti sawit, juga serupa. Ada CO2 di ujung molekulnya, dan kalau kita buang CO2-nya dengan dekarboksilasi, kita akan dapat hidrokarbon namanya undekana, komponen penting bahan bakar pesawat jet, aftur. Nah, kemudian kesuksesan biodiesel yang sudah dikenal di Indonesia saat ini sebagai bahan bakar nabati pencampur solar sampai 30-40% volume, juga sebetulnya merupakan manifestasi dari kemiripan asam lemak dengan hidrokarbon. Lalu slide ini menunjukkan bagaimana kita membuat bensin dari asam lemak. Asam oleat yang tergambar di sini adalah 40% dari minyak sawit juga. Kalau kita panaskan, CO2 di ujung hilang, ikatan rangkap di sini pecah, menjadi lebih kecil, hidrokarbon C9, C8, diolah sedikit, maka dapatlah bensin berangka oktan tinggi. Tambahan pula kita akan menghasilkan sedikit bio-LPG. Oleh karena kemanfaatan inilah, pohon-pohon penghasil minyak lemak memiliki posisi khusus di dalam pembangunan bioekonomi. Maaf, saya minum dulu sebentar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, negara kita Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di wilayah tropika, bertanah subur, berkeanekaragaman hayati, darat maupun laut amat dahsyat. Di negeri kita terpendam 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora jamur, 595 jenis lumut kerak, 2.197 jenis paku-pakuan, serta 30-40.000 jenis flora tumbuhan berbiji yang merupakan 15% dari jumlah total flora dunia. Kemudian juga 800 spesies tumbuhan pangan yang mencakup 78 tumbuhan penghasil karbohidrat dan sekitar 1.000 spesies tumbuhan medisinal. Jadi potensi nilai ekonomi untuk pangan, pakan, kesehatan, manufaktur, bioenergi, dan lain-lain sebetulnya amat sangat tinggi. Akan tetapi pendayagunaan potensi nilai ekonomi dari alam dan keanekaragaman hayati itu masih sangat jauh dari optimal. Sebagai contoh, Indonesia adalah salah satu penghasil padi terbesar di dunia. Tapi tidak seperti halnya di negeri penghasil padi lain seperti Jepang dan Thailand, di Indonesia praktis tidak ada pabrik yang memproduksi minyak dedak padi. Padahal minyak dedak padi adalah minyak lemak pangan yang bernilai tinggi dan mengandung banyak zat-zat nutrasetika. Sebagai contoh lain, nira pohon maple yang ada di Kanada hanya berkadar gula sekitar 4%. Padahal nira-nira aren, kelapa, dan lontar atau siwakan berkadar gula 12-17%. Akan tetapi, dari nira-nira palma kita hanya menghasilkan gula merah dan gula semut
yang mutunya sering bervariasi. Sementara Kanada memproduksi aneka grain sirup maple yang sampai bisa dipasarkan sebagai Canadian souvenir dengan harga tinggi di bandara-bandara internasionalnya. Perhatikan juga bahwa daun maple di bendera, daun di bendera nasional Kanada adalah daun maple. Selanjutnya, dalam kaitan dengan produksi BBN hidrokarbon, tabel ini menunjukkan bahwa semua pohon penghasil tiap asam lemak mulai dari pohon dari yang berantai karbon 6 sampai berkarbon 24 semuanya ada di Indonesia. Mulai dari kelapa dan inti sawit sebagai penghasil asam lemak dari C6 sampai C12. Pohon pala yang membuat orang-orang barat pada ke Indonesia itu sebetulnya menghasilkan banyak asam lisat. Pohon tengkawang dan taban merah sumber asam serat. Pohon kerol sumber asam oleat. Pohon rambutan sumber asam arahidat. Pohon kerol juga penghasil terbanyak asam benat. Dan pohon sagautan penghasil asam lignoserat. Semua itu yang ada di tabel minyaknya dapat dimakan. Dan kita harus catat, kita ditambah lagi minimal 2 penghasil pohon produktif. Ya, 2 pohon penghasil produktif minyak lemak penambangan yang berpotensi dapat diindustrikan dengan pendayagunaan bertingkat, yaitu Nyambung dan Marapari atau Ponga. Nah, jadi pemanfaatan minyak lemak dari pohon-pohon itu memungkinkan tiap pulau, daerah, provinsi di Indonesia dapat memproduksi BBN biohidrokarbon cair yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber daya lokal. Ini tentunya akan sangat mereduksi biaya pasok dan distribusi BBM ke seantero negeri yang sekarang diserahkan oleh pemerintah ke Pertamina dan itu mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Kita akan bisa meredam impor minyak bumi dan BBM dan juga menumbuhkan perekonomian lokal. Oleh karena itu, melihat kekayaan minyak lemak, pohon minyak lemak Indonesia, kita patut bertanya, mengapa Tuhan Yang Maha Esa membuat Indonesia lebih cepat mengurangi kekurangan minyak bumi? Kalau menurut saya, jawabnya adalah supaya bangsa Indonesia beralih fokus ke kekayaan nabati atau hayati yang dianugerahkannya ke tanah air ini dan memanfaatkan sumber daya bahan bakar tersebut sebaik-baiknya. Kita juga catat, tadi kita baru bicara darat, sebagai negara tropik bergaris pantai terpanjang di dunia, pesisir kita sangat potensial untuk budaya mikroalga penghasil minyak dan protein, maupun rumput laut penghasil serat-serat pangan. Nah, dengan melihat kekayaan nabati yang diberikan tersebut, maka jika kita menganggap kekayaan alam ke alam tanah air itu sebagai nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada bangsa kita, ya maka sebetulnya bentuk rasa syukur kita adalah memanfaatkannya sebaik mungkin. Dalam kaitan ini ada ayat kitab suci Al-Qur'an yang mengingatkan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Karena kita sebetulnya tidak memanfaatkan nikmat itu dengan baik. Dan untuk itu ada juga peringatan di dalam surat Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat, pasti akan bertambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat berat atau pedih. Jadi sebetulnya kita harus memanfaatkan kekayaan alam di sekitar kita. Nah, untuk ini salah satu alumni teknik kimia ITB, teman sejawat, almarhum Insinyur Wisminto, pernah menegaskan di dalam pertemuan silaturahmi Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia tahun 2013 bahwa pemanfaatan
sebaik mungkin kekayaan alam di sekitar kita adalah fardu kifayah. Pengertiannya, kalau tidak ada segelintir pun anak bangsa yang melakukan pemanfaatan itu, maka seluruh bangsa akan menjadi berdosa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu catat juga bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki kebijakan yang jelas tegas ke arah pembangunan bioekonomi. Padahal pakar kenegaraman hayati yang juga anggota IKI, Profesor Endang Sukara, sudah mengungkapkan peluang baik Indonesia untuk membangun bioekonomi ketika istilah ini baru dipergunakan diperkenalkan sebagai gagasan di tahun 2003. Kementerian Pertanian pernah menyebutkan tumbuh kembangnya bioekonomi terpadu berkelanjutan paling sedikit 25% di desa di Jawa pada 2035 dan di seluruh desa paling lambat 2045 sebagai salah satu sasaran pembangunan pertanian 2015-2045. Tetapi belum lagi jelas sampai mana kemajuan pencapaian arah sasaran tersebut. Sampai tahun 2015, Dewan Bioekonomi Jerman mencatat bahwa istilah bioekonomi atau perekonomian berbasis nabati belum muncul di dalam dokumen-dokumen strategis pemerintah Indonesia. Kedua istilah ini juga tak muncul di dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020 yang diterbitkan Bappenas. Dan di dalam gambar yang tertampil ini, tahun 2018, Dies dan kawan-kawan menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang belum punya strategi apapun untuk memasuki pembangunan bioekonomi. Jadi pertanyaan kita, mengapa bangsa yang jika ditilik dari kekayaan nabati dan kesuburan negerinya, seharusnya menjadi salah satu pemimpin bertransformasi ke bioekonomi, malah tampak enggan beranjak dan sepertinya masih terlena dalam pemanfaatan sumber daya fosil yang sebetulnya merupakan hibah hanya sekali dari Yang Maha Kuasa. Dibanding dengan tadi, sumber daya nabati adalah simpanan giro atau tabungan dari pendapatan alami planet bumi. Nah, kita perlu melihat bahwa pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah proses transformasi sumber-sumber daya dari berproduktivitas rendah menjadi berproduktivitas tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang mampu berlanjut atau sustain bertumbuh pada kapasitas untuk mendiversifikasi struktur produksi domestik, yaitu membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi, memperkuat jaringan ekonomi di dalam negeri, dan membangun keekonomian kemampuan teknologi domestik. Akan tetapi, Dr. Tek Yan Wee, almarhum, anggota IP juga, menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru tak berhasil membina sektor manufaktur yang efisien dan kompetitif dalam lingkup internasional. Selanjutnya, Jacob di tahun 2005 menyatakan bahwa karena abai terhadap penguatan fondasi-fondasi teknologi dan basis modal insani, Indonesia sulit pulih dari krisis tahun 1997. Lalu Frank Kema dan Lindblad tahun 2006 menyatakan Thailand bersumber daya alam jauh lebih sedikit dari Indonesia, tetapi lebih mampu mendayagunakan sumber dayanya itu secara efisien dan produktif. Terakhir sekali, Asian Development Bank di tahun ini menyatakan bahwa kendala penting pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan produktivitas yang hanya hangat-hangat kuku. Jadi artinya hampir perlahan sekali. Nah, kita juga perlu bertanya jadinya seberapa inovatifkah bangsa kita. Sekali ini memperlihatkan nilai 10 tahun terakhir dari Indeks Inovasi Global Indonesia. Ya, jadi dalam 10 tahun terakhir, peringkat keinovatifan Indonesia masih terus berkubang di
sepertiga bagian terbawah. Di ASEAN, kita hanya lebih mampu, lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sementara Filipina yang sebelum tahun 2015 berperingkat di dekat-dekat kita, kini tahun 2020 telah melompat ke peringkat 50. 30 peringkat di atas kita. Vietnam, negeri yang tahun 1975 masih berantakan karena perang, dalam 10 tahun memang selalu berperingkat di atas kita. Nah, indeks inovasi global dihitung berdasarkan penilaian komprehensif terhadap ketersediaan piranti-piranti untuk berinovasi maupun hasil-hasil keberadaan piranti tersebut. Jadi penilaian itu sangat representatif. Ya, karena itu kita harus melihat mengapa kita begini. Nah, jadi Robinson dan Acemoglu di dalam buku mereka Why Nation Fails menyatakan bahwa faktor utama kegagalan pembangunan ekonomi atau kesejahteraan suatu bangsa adalah bercokolnya institusi-institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif. Seperti kita rasakan hari-hari ini dengan demo-demo. Tetapi, berlainan dari yang dinyatakan Robinson dan Acemoglu, apa yang saya sajikan di muka itu, fakta-fakta yang telah saya sajikan, menunjukkan bahwa insting atau naluri berinovasi dari individu-individu bangsa Indonesia secara umum sangat rendah. Itu adalah kesimpulan saya. Ya, minimal dalam melihat peluang mendayagunakan kekayaan alam di sekelilingnya. Inilah kemungkinan besar yang menjadi sebab mengapa pemerintah dan pemimpin-pemimpin bangsa ini tak pintar menilik peluang besar yang mampu dibukakan oleh pembangunan ekonomi di negara kita. Membangkitkan naluri berinovasi dari anak-anak bangsa tentunya membutuhkan upaya sistematik yang disalurkan lewat pendidikan dari sejak usia dini, terutama untuk jangka panjang. Dan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang tidak sedang dalam tahap pendidikan. Bagian dari pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam upaya ini tentu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini memang menambah berat tugas kita, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena program-program negara OECD yang disebut PISA, Program for International Student Assessment, dan diselenggarakan 3 tahun sekali sejak 2000, menunjukkan bahwa peringkat kemampuan science, technology, engineering, and mathematics, alias STEM, dari siswa-siswa sekolah menengah pertama Indonesia, selalu berada di 12% terbawah. Padahal kemampuan STEM adalah juga salah satu fondasi sistem inovasi nasional. Namun demikian, kedua upaya ini, yaitu membangkitkan naluri berinovasi dan membangkitkan kemampuan STEM, harus kita lakukan untuk mentransformasi bangsa kita menjadi kompetitif dan inovatif. Ya, karena itu, sebagai penutup kuliah ini, pertama saya menyarankan kepada pemerintah untuk memiliki kebijakan, strategi, dan program pembangunan bioekonomi nasional, karena kekayaan ekonomi Indonesia sebetulnya sangat memungkinkan negara kita menjadi salah satu pemimpin bioekonomi dunia. Untuk menjamin pembangunan bioekonomi tersebut, secara bersamaan harus dikembangkan dan implementasikan program untuk menyulut naluri berinovasi dan mendongkrak kemampuan STEM anak-anak bangsa. Kedua, karena kreativitas adalah pantikan awal atau initial spark yang jika terasah dan tersalurkan lebih lanjut lewat ketekunan, ketabahan, kerja keras, dan fasilitas yang sesuai akan berbuah inovasi, maka semua elemen dan proses dari mulai keberadaan kreativitas hingga munculnya inovasi harus mendapat perhatian yang serius dari semua lembaga atau institusi. Mengingat kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk memercikan gagasan atau konsep baru
di dalam bidang kerja, bidang ilmu, bidang teknologi yang dijalaninya, dan biasanya merupakan kombinasi dari keterampilan berpikir dan pengetahuan yang baik tentang bidang kerja, ilmu, atau teknologi tersebut, maka setiap lembaga institusi dapat mengelola semua elemen dan proses yang mengarah ke perwujudan inovasi tersebut di semua bidang kegiatannya. Jadi sebagai contoh, perguruan tinggi, terutama yang terkait dengan kekayaan alam, tidak hanya membelajarkan ilmu-ilmu formal, melainkan juga mengenalkan beberapa kekayaan alam yang relevan dengan bidang ilmu, dan menyulut diskusi atau adu pikir mengenai bagaimana sebaiknya kekayaan alam itu didaya gunakan untuk menghasilkan nilai tambah. Lembaga riset dan badan-badan usaha pun dapat melakukan hal serupa melalui diskusi-diskusi rehat kopi atau teh. Informasi-informasi tentang riwayat keberhasilan inovasi di berbagai perusahaan pun banyak beredar di dunia maya dan dapat dijadikan pembelajaran. Misalnya riwayat lahirnya produk Frappuccino yang merupakan salah satu inovasi paling sukses kafe Starbucks. Akhirnya, kepada IP sendiri, saya menyarankan mengidentifikasi sebab fundamental dari rendahnya alur berinovasi individu bangsa Indonesia, sehingga dapat menggantikannya dengan fitur kultural yang memupuk dan menyuburkan alur berinovasi. Jadi, studi tentang bagaimana beberapa bangsa yang kulturnya sangat berbeda, misalnya Jepang, Cina, dan Eropa Barat, kok bisa sama-sama berperingkat inovasi tinggi? Atau misalnya, bagaimana negara-negara bekas jajahan Inggris bisa menjadi bangsa yang inovatif, kecuali yang di Afrika? Mungkin akan sangat bermanfaat untuk upaya ini. Termasuk misalnya di antaranya, saya juga membaca-baca dari buku-buku bahwa sebelum restorasi Meiji, Jepang sebetulnya adalah bangsa yang tidak inovatif. Bapak-bapak, Ibu, dengan kata-kata itu saya akhiri kuliah ini dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan siang ini bermanfaat untuk pembangunan bangsa ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami muliakan, terima kasih kepada Dr. Tatang Hernas Surawijaya atas penyampaian memorial lecture-nya yang begitu menggugah dan menginspirasi kita semua. Banyak manfaat dan harapan terhadap potensi dalam menginduksikan sumber daya nabati dalam pembangun bioekonomi. Sekali lagi kita berikan applause kepada Dr. Insinyur Tatang Hernas Surawijaya. Hadirin yang kami muliakan, akhir kata, sebagai ucapan terima kasih, Komisi Ilmu Rekayasa ingin menyampaikan penghargaan kepada kerjasama dari Pusgen PUPR dan CEST ITB atas dukungannya dalam melaksanakan acara Memorial Lecture ini. Semoga kerjasama ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh panitia dari Sekretariat IP, Komisi Ilmu Rekayasa, Asisten Profesional, MC, Staff PUPR, dan CEST ITB. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya kembalikan forum ini kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Aman Wirakartakusuma dan Dr. Tatang Hernas Surawijaya. Demikianlah Bapak dan Ibu, acara Memorial Lecture telah kita ikuti bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya, sambutan Wakil Keluarga Profesor Wijoyo Niti Sastro. Kepada Profesor Wijaya Laksmi Kusumaningsi, kami persilahkan. Yang kami hormati,
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, pengusul Wijoyo Niti Sastro Memorial Lecture, Bapak Profesor Dr. Sangkot Marsuki PhD, Bapak Profesor Dr. Insinyur Aman Wirakarta Kusuma, Ketua Komisi Ilmu Rekayasa dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Insinyur Tatang Surabijaya selaku pembicara tunggal dalam acara Wijoyo Niti Sastro Memorial Lecture dengan judul Mengindustrikan Sumber Daya Nabati Membangun Bioekonomi. Kemudian juga pada Bapak Menteri Riset Republik Indonesia, Profesor Bambang Sumantri Brojonegoro, Permadi. Bapak Ibu Profesor Armida Ali Syahbana, Menteri Negara Ketua Bappenas terdahulu. Saya lihat juga ada Dr. Agustin, Sekretariat dari Rektor Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga dari keluarga Wijoyo Niti Sastro pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan Wijoyo Niti Sastro Memorial Lecture. Yang ini sudah adalah yang ketiga. Acara Wijoyo Niti Sastro Memorial Lecture telah berjalan saat ini memasuki tahun ketiga. Yang pertama adalah menimbang ulang negara bangsa oleh Bapak Yudi Latif PhD. Dan kedua, aneka gen satu Indonesia merawat kebinakaan penyongsong masa depan oleh Profesor Herawati Sudoyo. Dan yang sekarang adalah mengindustrikan sumber daya nabati membangun bioekonomi oleh Bapak Insinyur Tatang Hernas. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah suatu country yang mega biodiversity, ada keanekaragaman hayatinya yang sangat luas dan tidak dimiliki ya oleh bangsa lain yang di dunia ini saya rasa. Keanekaragaman hayati ini dengan keindahan pemandangannya yang bersifat ekosistem dan ragam budayanya menjadi magnet luar biasa untuk melakukan investasi di bidang bioekonomi. Tadi sudah dijelaskan dengan amat rinci oleh Bapak Insinyur Tatang. Dari pihak keluarga, saya hanya hendak memberikan kenangan sedikit mengenai ayah saya yang memang pernah bekerja sebagai menteri, kemudian berhenti dan menjadi penasehat ekonomi dari berbagai presiden Republik Indonesia, baik formal maupun informal, sampai di akhir hayatnya. Hal tersebut sebetulnya merupakan komitmennya terhadap ilmu pengetahuan agar memberikan manfaat bagi negara dan bangsa Indonesia. Sampai usia senja, ayah kami masih berkantor di Bappenas, kemudian dia pindah ke Departemen Keuangan. Selama hayatnya, ayah kami tidak pernah ada kata berhenti. Almarhum selalu tetap berbakti pada negara dan bangsa Indonesia. Seperti kata-kata bijak dari John Fitzgerald Kennedy, Presiden Amerika Serikat terdahulu, "Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Hal tersebut sudah tertanam di dalam benak sanubari ayah kami saat masih remaja dan bergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP dalam masa Revolusi 1945. Salah seorang murid ayah kami, yaitu Bapak Khatib Basri, melukiskan ayah mirip arloji Swiss, diam, detail bekerja dalam diam. Tidak di dalam ruang yang penuh hiruk-pikuk. Kami selaku keluarga almarhum pada kesempatan yang baik ini
dan yang terhormat ini merasa terhormat apabila peran dan kontribusi almarhum ayah kami terhadap kemajuan ilmu pengetahuan negara dan bangsa Indonesia yang positif dan baik ini dapat diwariskan untuk anak cucu generasi Indonesia masa depan. Semoga acara Wijoyo Niti Sastro Memorial Lecture, baik yang terdahulu, yang akan datang, dan khususnya yang sekarang ini, yaitu mengindustrikan sumber daya nabati, membangun bioekonomi yang diselenggarakan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, memberi manfaat bagi kita semua, dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan negara dan bangsa Indonesia. Arloji Swiss itu sekarang telah berhenti berdetak, tetapi arloji Swiss generasi baru pasti akan berdetak kembali demi kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 Oktober 2020. Jaya Laksmi Kusuma Ningsih, putri almarhum Wijoyo Niti Sastro. Terima kasih Profesor Wijaya Laksmi Kusuma Ningsih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai pada penutupan Wijoyo Niti Sastro Memorial Lecture yang akan disampaikan oleh Ketua IP. Kepada Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro, kami persilahkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, kita telah mendengarkan memorial lecture yang telah disampaikan oleh Pak Tatang Hernas. Kami dari IP menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Komisi Ilmu Rekayasa, khususnya pada Bapak Dr. Tatang Hernas Surawijaya, atas kuliahnya yang sangat penting dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ini merupakan wujud peran IP dalam rangka mendukung budaya ilmiah unggulan sehingga kita nantinya mampu menyelamatkan bumi kita dengan sebaik-baiknya. Kita ketahui bahwa Profesor Wijoyo Niti Sastro adalah ketua IP yang pertama. Beliau telah menggariskan arah perkembangan IP sebagai lembaga independen yang khususnya bertujuan mendukung budaya ilmiah unggulan. Semua keputusan, kebijakan, pemikiran berbasis kepada pendekatan ilmiah atau scientific base. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan di sini sebagai penutup dari acara memo lecture pada sore hari ini, bahwa kita memang wajib untuk menyelamatkan bumi kita, dan kita tadi telah mendengar dari Pak Tatang bahwa kita tampaknya belum mensyukuri apa yang dikaruniai oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, dengan semangat dari kegiatan ini, sekaligus ulang tahun IP yang ke-30, sekaligus juga dengan terbentuknya dua akademi baru, kita lebih mampu lagi untuk terus mewujudkan dan mengejawantahkan apa yang menjadi harapan keinginan ketua IP yang pertama, yaitu Profesor Wijoyo Niti Sastro, yaitu membuat satu budaya ilmiah yang unggulan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai Ketua IP. Terima kasih sekali lagi atas keikutsertaan seluruh hadirin, Bapak-Ibu yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Tatang Hernas yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih kepada Komisi Ilmu Rekayasa yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, dengan tema yang tepat sekali untuk kondisi kita pada saat ini, dan juga kondisi yang tepat untuk membuat kita IP ini lebih kuat dan maju lagi ke depan. Terima kasih kepada Profesor Wijaya Laksmi Kusuma Ningsih atas
sambutan dan ucapannya bahwa ini semua sejalan dengan pemikiran dari almarhum Profesor Wijayanto Sastro. Semoga ke depan IP dan semua stakeholder dapat maju lagi untuk membuat kita semua menjadi negara yang besar, maju, dan bermartabat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Kepada para akademisian serta para undangan, dalam rangka mendokumentasikan di akhir acara ini, mohon berkenan Bapak-Ibu untuk foto bersama kembali. Untuk itu, Bapak-Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan video screen pada layar Zoom meeting masing-masing. Bapak-Ibu mohon untuk tetap mengaktifkan sejenak agar tim panitia dapat mengambil gambar dengan baik. Foto bersama akan dilakukan sebanyak 4 layar. Untuk layar ke-1, saya akan pandu hingga hitungan ke-3. Mohon bersiap. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk layar ke-2. Selanjutnya, untuk layar ke-3. Selanjutnya, untuk layar ke-4. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami akan sampaikan pengumuman acara webinar berikutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia dan launching AIPG-IP dengan tema Pemanfaatan Laut untuk Pangan dan Kehidupan Masa Depan. Adapun acara tanggal 17 Oktober 2020 dalam rangka seri webinar Hakteknas 2020 dengan topik kedua, Teknologi Kesehatan dan Lingkungan, yang akan dilaksanakan pada jam yang sama. Kami informasikan pula, materi Wijayo Niti Sastro Memorial Lecture dapat Bapak-Ibu download pada link berikut, yakni pada bit.ly/materi_WN, sebagaimana terlampir pada layar Bapak-Ibu masing-masing. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian, berakhir sudah seluruh rangkaian acara Wijayo Niti Sastro Memorial Lecture pada hari ini. Mewakili panitia, kami menghaturkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya Dini Herviani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih, Ujung. Pak Tatang, luar biasa. Pak Tatang, bagus. Terima kasih Pak Tatang dan semuanya. Dan Bapak Ibu. Selamat Pak Tatang. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Tatang. Terima kasih Pak Tatang. Aman. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Aman. Siapa itu? Edi Pak dari Bogor. Iya, kan siapa Edi taunya. Edi, Pak Edi. Lama ketemu ya, kalau semuanya.